USD Yen bearish, hati-hati harga masih berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD Yen sedang berkonsolidasi di sekitar area kritis. Jika pergerakan USD Yen tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 127,75 sampai 128,21 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 125,83. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke atas dan menembus level 128,21 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 128,94. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.